Iya, kalau saya dengan Nine Spot ini saya sih udah tahu ya, karena waktu saya timnas persiapan Asian Games di Italia, dia yang sebagai sponsor. Cuman sampai hari ini saya belum benar-benar mendapatkan informasi dari manajemen apakah itu memang berlaba atau tidak, saya belum tahu. Cuman saya memang membaca di media bahwa akan ada turnamen pramusim, tapi secara kepastian saya masih belum tahu. Saya jadi belum bisa berkomentar banyak. Tapi surat resminya belum datang. Saya makanya saya belum tahu. Saya belum tahu, saya juga belum ada informasi. Ya berarti mungkin manajemen juga belum mendapatkan surat resmi. Saya yakin kalau sudah mendapatkan surat resmi pasti akan menginformasikan dengan kita. Tapi kalau kan kita yang tetap itu kalau sesuai jadwal itu terlalu mepet. Ya sebenarnya memang seumpamanya kompetisi kita bulan Juli, awal Juli. Sebenarnya di bulan Juni ini sebenarnya efektifnya memang hanya untuk persiapan, bukan untuk turnamen. Karena apa? Kalau turnamen di pertengahan bulan Juni antara tanggal 15, berarti kan kita persiapan kita kan mepet. Ya kan, persiapan mepet, terus pertandingan itu lagi, terus hanya sebentar lagi kita akan kompetisi ya. Itu menurut saya nanti saya yakin persiapannya di tim pasti akan sedikit sedikit dengan adanya turnamen ini. Kalau jadi ya, turnamen ini pasti akan sedikit ada penyesuaian gitu. Ya. Tapi secara pribadi ya sebenarnya sih kalau memang waktunya tepat dan pemain-pemain saya sudah kumpul semua, perlu. Ya artinya perlu pemain saya komplit, kecuali yang di timnas nggak apa-apa lah kalian. Tapi di timnas kan kemungkinan tanggal 11 ya, terakhir ya. Mungkin bisa pulang, pemain saya asing semua sudah datang, sangat perlu mengikuti turnamen. Cukup. Promotor Nine Sport, Arif Putra Wicaksono, mengatakan akan menggelar turnamen pemanasan sebelum liga dimulai. Beberapa tim Liga 1 dan Liga 2 akan mengikuti turnamen ini. Persija, Arema, Persebaya, Sriwijaya FC, PSMS, dan Rans FC sudah pasti ikut. Untuk Persib dan Persis masih komunikasi, belum fix. Begitu juga dengan klubnya Coach Kurniawan, Sabah FC. Kami juga coba cari klub Australia dan Eropa, ujar CEO Nine Sport, Arif Putra Wicaksono. Rencananya turnamen pramusim ini akan digelar pertengahan Juni dan selesai sebelum liga dimulai.